Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku Sinta Dayanti. Hari ini aku lagi dan lagi pengen kenalin kalian sebuah produk terbaru. Dan ini adalah produk terbaru keluarannya dari Pixie Cosmetics. Mereka ngeluarin produk-produk terbaru yang gak kalah-kalah keren, yaitu terdiri ada eyeliner pencil sama eyeliner liquid, terus ada lip creamnya sama ada line and shadownya guys. Jadi tiga produk tersebut merupakan keluaran terbaru dari mereka. Nah, jadi di sini aku udah siapin dari beberapa produk yang mereka kirimin sama aku. Ini yang pertama aku buka giftnya dulu, dan ini super duper cantik banget. Yang pertama ini kayaknya ada kayak, pertama aku kira scarf ya, jadi ini nih kayak shell gitu, shellnya cantik banget tuh. Kalian bisa lihat, bisa kalian pakai di mana aja yang kalian suka, untuk bendo ataupun untuk ikat di tali tas. Dan ini bahannya super lembut banget tuh, bahannya kayak jatuh gitu loh, kayak licin. Nah, terus yang kedua mereka ada ngirimin aku tote bag, jadi ini nih tote bag besar banget tuh dari Pixie, dan ini bisa muat banyak banget sih, apa aja bisa kalian masukin ke sini. Dan ini bahannya tebel banget, kayak bahan-bahan bordir gitu. Nah, warnanya lucu banget tuh. Ada tulisan Pixie-nya di bawah, ini super duper cantik. Aku suka. Nah, terus ini adalah produk yang ditunggu-tunggu guys. Tada! Nah, jadi ini adalah box yang berisi 3 produk guys. Mari kita buka sama-sama. Wow, sampai ke belakang ya. Gila, gila, gila. Ini packagingnya super duper cantik banget. Dan ini kayak pakai magnet gitu loh. Tuh, kayak pakai magnet. Terus di sini ada tulisan Pixie-nya. Di sini ada keterangan produk-produk di dalamnya. Seperti biasa, warnanya warna pink, pink-pink muda gitu. Terus ini bisa kayak ditarik. Jadi pertama aku mau keluarin dulu si eyelinernya. Intense Tulus Pen Eyeliner sama Slim Line Matte Eyeliner. Jadi slim line eyeliner itu kayak eyeliner liquid yang pakai kuas gitu loh. Packagingnya cantik banget guys tuh, mewah gitu loh. Nah, jadi boxnya ini tuh kayak keluaran desain terbaru mereka gitu loh. Nah, ini kedua eyelinernya udah aku keluarin. Jadi kalau misalkan yang eyeliner liquidnya itu, dia tuh bentuknya kayak kuas gini. Tuh, dia kayak kuas. Tuh. Jadi dia bisa kecil juga, bisa mau sebesar apapun kalian nyoret-nyoretnya juga enak. Ini kuasnya lentur banget, jadi enak banget buat kalian buat ngikutin garis-garis mata. Terus ini adalah eyeliner spidolnya tuh, jadi tipnya ujungnya tuh kayak lancip dan enak juga dipakai ngegaris. Dia juga lentur kuasnya, jadi dia tuh kayak bisa ngikutin bentuk mata kalian tuh. Jadi untuk si eyeliner yang kuasnya tadi itu, dia tuh hasilnya matte. Jadi warnanya itu hitam pekat banget ya, sekali dioles dia langsung pekat. Terus dia juga tahan lama, digosok juga dia nggak smudge. Tuh, yang spidol maupun yang eyeliner liquidnya. Ini mereka tuh ngeklaim kayak tahan 24 jam gitu loh. Dan yang spidol ini dia tuh lebih praktis aja sih kalau menurut aku. Dia nggak, apa, misalnya kalau kalian mau bawa kemana-mana kan kalian nggak takut gimana-gimana, langsung kalian pakein aja gitu, nggak perlu kalian celup-celup lagi gitu. Ini keunggulan salah satunya yang eyeliner yang spidolnya gitu. Nah, terus ini aku langsung cobain aja di mata aku karena aku juga udah makeup mata. Jadi sebelah sini aku pakein yang liquid, sebelah sini aku pakein yang spidol. Jadi yang aku rasain itu dia benar-benar langsung hitam dan mudah banget ngikutin bentuk mata aku gitu. Walaupun dia aplikatornya kayak lentur gitu, tapi dia tuh nggak mencong ke kiri ke kanan gitu loh, enak banget sumpah. Jadi sebelah sini aku mau cobain yang si spidolnya. Tuh, jadi yang spidolnya juga enak banget guys, lihat dalam beberapa detik aja eyeliner aku udah jadi. Tuh, kalian bisa lihat hitamnya pekat banget kan. Dan dia nggak ada kerasa perih atau apapun di mata aku, kayak ada mungkin bahan-bahan kimia atau apapun itu, enggak. Tuh, dia biasa aja di mata aku. Terus produk yang kedua, di sini ada Pixie Line and Shadow. Jadi aku dapat 4 shade. Ya, ini sumpah warnanya cantik-cantik banget. Aku mau swatch ke kalian dan tunjukin ke kalian.
Ini ada warna rose gold, warna coklat, warna gold, sama warna silver, guys. Nah, jadi aku mau swatch dulu yang warna silver. Gila. Tuh, lihat kayak kertas aluminium. Tuh, ini warna goldnya. Terus ini warna coklat. Kalau yang warna coklat ini, dia nggak apa namanya, nggak shimmer ataupun nggak glitter, jadi dia mid aja biasa. Nah ini yang warna rose goldnya cantik banget sih parah. Jadi mereka ini punya warna yang intense dan tahan lama banget guys. Walaupun ini kayak teksturnya bener-bener creamy, tapi dia tuh nggak smudge gitu loh, digosok-gosok dia tuh nggak terlalu nggak smudge dan nggak cepat hilang, dia tahan lama. Mulanya juga lembut, jadi mudah banget diaplikasikan di mana aja yang kalian suka. Nah warnanya juga kalian bisa lihat ini nyata banget sumpah warnanya, apalagi warna silvernya, oh my god. Ini warna coklatnya dulu untuk nge-tagline bawah mataku. Tuh kalian bisa lihat bedanya di depan mata aku sini. Dia tuh teksturnya nggak keras sama sekali dan mudah banget diaplikasikan di mata guys. Dia nggak buat mata aku sakit gitu loh. Terus aku mau pakai warna yang rose gold. Oh iya, jadi kalian tuh bisa dengan mudah lihat gambar di ujung pensilnya sini. Tuh ini tutupnya, jadi warnanya itu udah ada di setiap ujung pensilnya sini guys. Terus aku mau pakai lagi warna coklat untuk di ujung bagian mata aku sedikit. Ini makeup matanya udah selesai. Jadi untuk line and shadow-nya ini super duper recommended banget karena teksturnya benar-benar creamy dan warnanya benar-benar nyata juga, dan dia long lasting, tahan lama banget. Tuh kalian bisa lihat, udah aku gosok-gosok aja warnanya tuh kayak masih stay di situ loh. Nah, terus ini ada yang terakhir, ini adalah nah jadi ini ketiga produknya, ini udah aku keluarin dan di sini aku dapat 3 shade. Ini ada yang 15 uptone peach, 14 warm pink, sama 13 urban berry. Nah jadi ketiga shade ini gak jauh berbeda sebenarnya, yang warna warm pink sama urban berry. Cuma ini yang nomor 15 yang uptone peach. Tuh jadi warnanya kayak seger banget, bukan orange yang pucat gitu. Jadi warnanya intens banget, nyata banget, dan dia benar-benar tahan lama. Formulanya lembut di bibir, nggak buat bibir aku kering. Terus kerasa lembab aja, nggak kerasa berat sama sekali juga. Enak, bibir masih enak. Tuh, dia nggak transfer proof sama sekali di tangan aku. Jadi dia tuh benar-benar matte, tapi bukan matte yang bikin kering gitu loh. Jadi ini yang warna Urban Berry, bakal aku tunjukin juga ke kalian. Jadi warnanya menurut aku ini cocok banget untuk sehari-hari. Kalau misalkan kalian berpikir, wah ini sih warna sehari-hari aku banget ya, aku juga begitu mikirnya. Jadi ini formulanya juga masih sama, biasanya kan beda warna beda formula ya, tapi kalau ini masih sama. Formulanya juga masih ringan, masih enak di bibir, gak buat aku kering. Jadi warnanya itu cantik banget loh. Terus ini warna warm pink nomor 14. Jadi bakal aku swatch juga di bibir. Jadi ini warnanya super duper natural, cantik banget untuk sehari-hari, untuk di rumah, untuk kalian jalan-jalan, hangout juga ini cocok banget. Dan untuk formula yang warna warm pink ini juga sama seperti yang Urban Berry sama Uptone Peach. Jadi ini sama-sama ringan, gak buat bibir aku kering juga. Tuh. Jadi so far aku suka banget sama semua produk-produk si Pixie. Karena apa? Karena warnanya tuh intense banget, nyata banget, keluar banget warnanya. Mereka itu smudge proof, jadi cocok buat kalian misalkan mau dipakai seharian, yang takut makeupnya meleleh dan lain-lain tuh nggak usah takut, karena mereka semuanya smudge proof guys. Nah untuk pemesanan dan info lebih lanjut, kalian bisa deskripsi box aku bakal taruh semua informasi tentang Pixie di sana. Jangan lupa baca ya. Dan buat teman-teman semua, thank you yang udah nonton, bye.